Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kang Adoy Channel ya. Setelah istirahat beberapa waktu tadi ya, karena HP-nya panas, saya lanjutkan ini pembolangan season kedua ya. Masih di tempat yang sama, aliran sungai Ciminyak, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ini saya lihat, ini ada batu putih dengan titik-titik merah total-totalnya ya. Ini entah batu apa, tapi dia ada titik-titik merah-merah, bintik-bintik ya, seperti total cumi. Saya coba bawa pulang. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe, jangan lupa like, comment, and share agar Kang Adoy Channel bisa semakin berkembang ke depannya. Untuk yang belum subscribe, tong hilap subscribe heulanya. Subscribe heula da subscribe mah gratisnya. Tidak dipungut biaya. Nah, itu saya lihat itu ya. Entah di kamera terlihat atau tidak, tapi saya lihat di sebelah sana ada yang berkilau-kilau. Nah, ini ada batu-batu yang berkilau-kilau ini ya. Ini dia. Ini ya. Ini fosil, sudah jelas fosil. Fosil, tapi dia ada kilau-kilau. Bentar, agak susah. Kita harus gali dulu. Nah, ini dia, saya cuci dulu. Entah kalau di kamera tertangkap atau tidak, tapi dia sangat berkilau ya. Ini kalau saya lihat dari seratnya fosil bambu ya, serat bambu ini, tapi besar ya. Ini serat-seratnya serat-serat bambu ya, dia berkilau-kilau. Nah, ini bagian bawahnya titik-titik ya, seratnya ya, bagian sampingnya. Oke, mantap ini. Fosil lagi ya, fosil kayu. Langsung saya bawa. Nah, ini ada kristal. Kristal mantap. Tapi dia sayang hanyalah serpihan kaca ya. Oke, kita lanjut. Ini ada batu, luarnya kulitnya putih begini. Biasanya ini dalamnya hitam. Batu wulung biasanya ya. Kita cuci dulu. Nah, ini sudah terkelupas, ternyata dalamnya dia abu-abu, kurang hitam, kurang bagus. Jadi saya buang. Tidak saya bawa ya.
Cuacanya begini ya, kalau pagi aduh panasnya nyebret pisan ya, subhanallah ya. Tapi begitu siang sedikit langsung mendung hujan besar ya. Saya lihat lagi ada batu. Oh, ini bukan batu ini. Saya pikir ini batu, lihat dia kilauannya. Mantap ya. Mirip batu bulu monyet, tapi sayang ini ternyata hanyalah arang, bongkahan arang. Nah, ini saya lihat ini ya, terlihat dia kristal sekali. Nah, ada batu kristal seperti ini ya, ini mantap. Otomatis saya bawa ya, dia kristalnya bening. Kecil tapi nya lumayan mandepnya. Saya bawa di gondol, langsung di gondol. Aduh, leles bray, panas. Jadi sekarang tuh mau ngabolang, cuacanya tidak menentu. Kalau pagi menjelang siang ya begini nyebret. Nah, ini saya lihat ada yang menonjol keluar-keluar ini. Nah, fosil tulang, tulang ayam tah, tulang apa ya. Ngebolang pagi-pagi menjelang siang panasnya menterang. Ngebolang sore hujan. Nah, ini saya lihat di samping keong ada coklat-coklat ini ya. Kristal, dia kecil. Tapi ini sangat mantap, luar biasa. Fosil kayu. Sepertinya kayu aren. Sayang dia kecil, tapi dia kristal. Coklatnya kristal, mantap. Mudah-mudahan ada yang besarnya. Karena tidak mungkin ada yang kecil, potekan kecil, kalau tidak ada yang besarnya.
cuman yang nggak tahu besarnya di mana. Sepertinya ini tertimbun ya oleh tanah. Nah, ini sampingnya barusan ada batu besar begini, warnanya coklat apa? Coklat keunguan. Jadi ada kristal-kristalnya. Saya basahin dulu. Nih ya, ini saya simpan dulu dah. Sama ini apa ya? Mirip apalah. Sebentar saya simpan dulu. Nih ya. Saya bawa magnet tapi magnetnya kecil-kecil. Kebetulan yang besar waktu itu hilang saat membolang. Saya coba tempelin magnet. Tidak ada daya magnetnya. Tapi ini unik. Ada butiran-butiran kristalnya. Jasper ya. Masuknya mungkin jasper. Tapi berhubung ini saya berat, saya mau simpan dulu di sini. Nanti akan saya ambil lagi. Mau saya coba keter pakai palu ya. Nah, ini ada batu apa, fosil bukan? Bukan. Ini ya, resiko kalau video pakai HP ketika cuaca panas begini, dia pasti langsung ada peringatan handphone Anda terlalu panas. Jadi panas dipakai ngerekam, ditambah dari cuaca ya, dari udara ya, apa? Cuaca ya, dari cuaca yang panas. Jadi HP-nya hareng, bray. HP-nya nyebret hareng. Ini kemiri, muncang, saya kira fosil, fosil muncang, waduh. Tapi dia masih muncang lah. Ada lagi batu kristal kuarsa kayak gini ya, tapi ini kurang bagus. Saya buang aja. Kalau yang kayak tadi kecil tapi clean. Saya penasaran dengan potekan fosil kayu yang kristal tadi ya. Biasanya ada potekan, ada apa? Ada bongkahan besarnya dia. Cuman ya itu tadi kita nggak tahu adanya di mana. Mungkin masih ke kubur. Nah, jasper begini banyak. Jasper merah begini banyak. Di sini selain batu fosil, fosil kayu, fosil kelor, banyak juga saya temukan varian badar besi merah ya. Merah yang biasanya merah hitam yang biasanya banyak ditemukan di daerah Kebumen. Tapi di sini juga saya temukan ya dengan tingkat apa, nempel magnetnya bervariasi, ada yang nempel lemah, ada juga yang nempel sangat kenceng. Bahkan varian badar besi apa namanya, yang ada urat-uratnya motif ya, hijau motif, di sini pernah saya temukan juga. Cuman memang kebetulan kalau saya lebih hobinya ke
batuan fosil kayu. Nah, ini kerlap-kerlip kecil hitam, buka ini sudah jelas fosil nih, walaupun kecil ya. Tuh, ini batu fosil. Nah ini tadi ada batunya hitam, ada merah-merahnya begini, ini ada daya magnetnya ya, walaupun tidak begitu kencang. Ini tadi yang saya bilang varian batu badar besi. Kalau magnetnya besar, biasanya saya pakai magnet yang bekas hard disk neodymium itu ya, itu daya tariknya bagus. Ya, kebetulan hilang pada saat ngebolang ogenya. Pada saat bolang tuh saya pakai tes nempel di batu badar besi yang jumbo itu, saya lupa ambil lagi. Jadi dia menempel di batu. Belum ada lagi batuan yang madep antik uniknya, tapi berhubung HP-nya mulai panas lagi, jadi untuk season 2 ini akan saya sudahi dulu ya, akan segera saya sudahi dan saya akan lanjut pembolangan tanpa saya rekam. Hanupis, hatunuhun pisan semua yang sudah support Kang Adui channel ya, supaya semakin berkembang. Hatunuhun pisan, terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, udah saya tutup, tetapi ternyata saya melihat sesuatu ini. Ini ya, sudah saya tutup, tetapi saya melihat sesuatu. Batuan kristal lagi ya, kristal quartz. Nah, saya cuci dulu lah biar nggak penasaran. Nah ini dia ada urat merah-merahnya. Jadi penutup kali ini saya dapat batu kristal quartz, putihnya putih susu, ada urat kemerahan begini ya. Ini saya bawa pulang. Oke. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.